kayak gini. Ini cepat subur guys. Ya 1 2 hari agak layu guys, tapi 50% ke atas itu angka kehidupan. Lihat guys. Ini guys. Nanti habis kita cabut kayak gini guys. Kita diamkan dulu nggak apa, tapi di tempat yang teduh ya guys. Kalau misalnya medianya belum ada atau polybag atau belum ada, kita diamkan, tapi kita pakaikan air ya guys. Kita ndam pakai air biar tetap terjaga ini akar-akarnya, ini tetap dingin. Ini guys, kayak gini. Ini Don Arabica ya guys. Kita budidaya guys. Banyak guys. Amat banyak. 100 biji itu lebih perkiraan guys. Meskipun Arabica masih benih ya guys, atau sudah tumbuh kayak gini, sudah menonjol guys, duri-durinya guys. Ini dia, kayak gini, sudah menonjol. Oke guys, mungkin kita udahin dulu bulan kali ini karena sudah agak petang ya guys. Guys, 74 benih Arabica, 74 benih ya guys. Semoga ini kita budidaya dan subur ya guys, mohon doanya. Kita bungkus ya guys. Enak itu di desa guys, atau di pelosok. Kita cukup pakai daun jati ya guys, dan ini dia talinya juga alami guys. Oke, ini dia hasilnya. Kayak orang mau nembak cewek ya guys. Ini dia
apa mau ya guys, cewek itu ditembak pakai benih harapi kayak gini guys. Ngawur. Oke, Guys, kita pulang. Kita pulang ya guys. Karena kita rasa sudah cukup dongkel atau kita cari bibit Arabika, kita pulang ya guys. Kita menuju sahabat saya. Oh ya guys, sahabat saya itu beberapa hari ini di bengkel ya guys. Ada gejala guys. Nggak mood, capek katanya buat usung dongkel ya guys. Oke, kita akhiri. Jangan lupa like, subscribe ya guys. Udah agak petang guys. Oke, Arabika.